Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi ya di channel aku Uma Ira. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan semangat ya teman-teman. Alhamdulillah, aku masih diberi kesempatan sama Allah ya untuk share video, untuk menyapa teman-teman semua. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini teman-teman seperti biasa ya kegiatan awal bulan. Nah, yaitu belanja bulanan ya teman-teman ya. Masya Allah, jadi kegiatan yang ditunggu para ibu rumah tangga ya. Karena bisa jadi kayak tempat healing time gitu loh teman-teman. Nah ini teman-teman, aku cek-cek dulu jadi barang-barang apa atau bahan-bahan apa yang habis. Nah ini aku teliti ya setiap satu keranjangnya atau satu storage-nya, jadi biar nanti belinya itu tidak over atau mungkin berlebih gitu ya teman-teman ya. Jadi memang seperlunya aja. Nah ini untuk storage sabun, masih ada beberapa sampo, sabun mandi juga masih ada ya. Nah terus sama sabun cuci juga masih ada, sabun Rinso ya. Nah nanti mungkin untuk area sabun itu ini ya, maksudnya belinya juga gak banyak sih. Oke teman-teman, nah ini waktunya ya ambil dari dompet pintar. Jadi budgetnya adalah 400.000, semoga nanti tidak over budget ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, nah belanja kali ini tetap ya sama kakak Lava. Nah kebetulan ini aku juga ambilnya pas hari Minggu, karena memang kebetulan untuk 2 minggu ini itu anakku itu ada pas gitu ya atau ujian. Jadi aku juga gak mau ganggu waktu hari weekdaysnya ya, jadi biar belajar, biar gak merasa capek juga ya kalau weekdays itu diajak belanja. Jadi memang biar fokus gitu ya teman-teman ya. Nah kalau weekend itu mungkin bisa buat refreshing sejenak ya buat aku dan kakak. Oke teman-teman, untuk listnya ya, jadi memang sudah aku list dari rumah. Oke, nah ini untuk parkirnya aku dapat jauh banget ya teman-teman ya, karena memang weekend biasa, jadi untuk tempatnya memang ini grosir dan lahan parkirnya pun tidak ada ya, jadi parkir di pinggir jalan seperti itu dan lumayan banyak yang parkir dan aku mendapat parkir yang lumayan jauh sih, tapi nggak apa-apa. Nah ini aku udah mulai di perbawangan ya teman-teman ya. Nah ini untuk bawang ini alhamdulillah agak murah juga ya, jadi aku ambil. Nah biasanya nggak ada ya teman-teman, ini kebetulan ada jadi aku ambil sekalian. Untuk bawang putih itu 5.000, bawang merah 4.500 untuk 200 gram ya teman-teman. Oke lanjut ke roti ya teman-teman, roti tawar. Ini aku ambil roti tawar harganya 11.000 ya. Nah ini kakak ambil cimory gitu harganya 8.000-an. Nah oke teman-teman, ini aku ambil Yakult ya. Jadi kalau Yakult ini jangan tertinggal ya, insya Allah. Karena memang untuk melancarkan juga ya pencernaan kita. Nah untuk Yakult sendiri harganya 9.000-an ya. Oh ya teman-teman, tadi aku ganti troli ya. Jadi troli yang pertama aku ambil itu besar banget. Nah padahal kan banyak kardus-kardus, banyak rame orang gitu. Aku kurang nyaman juga kalau besar-besar. Jadi aku ganti agak kecil aja. Oke lanjut ya teman-teman ya, ini aku ambil Fixal. Untuk Fixal ini harganya 4.200-an ya. Ini aku ambil yang kecil aja karena yang di rumah itu masih ada. Nah ini aku juga ambil sabun cuci piring ya, Sunlight. Nah untuk Sunlight itu tadi aku cari-cari stoknya nggak ada ya, tinggal 2 saset itu aja yang plastik. Untuk Sunlight harganya 1.600 ya. Nah lanjut ya teman-teman, ini aku ambil penyemprot nyamuk Baygon, aku ambil merek yang Baygon. Untuk Baygon sendiri harganya itu 13.700-an. Lanjut ya teman-teman, jadi ini aku ambil Stella. Nah untuk Stella sendiri harganya 8.900. Ini nanti rencana kalau tidak buat kamar mandi mau aku candalin di mobil aja ya. Oke lanjut ya teman-teman, ini aku di area persampoan. Nah ini aku ambil sampo ya, seperti biasa aku ambil yang saset. Nah untuk sampo aku ambil 2 renteng gitu ya, jadi ini untuk 1 bulan. Nah untuk sampo sendiri harganya 9.400.
Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku ambil cemilan, jadi mumpung lewat, ini ambil cemilan onion potatoes gitu ya teman-teman. Itu harganya murah banget, cuma 1.700. Tapi aku belum pernah nyoba, jadi cuma mau ambil satu buat nyoba dulu gitu ya. Tadi ambil coklatos juga, harganya 10.200an. Nah ini aku ambil kopi ya teman-teman ya, Tora Cafe itu. Ini aku suka banget ya ini ya teman-teman ya. Biasanya aku minum pas waktu buat perjalanan gitu teman-teman. Nah, untuk Tora Cafe itu harganya 2.400an ya. Nah, ini kakak minta Marigold Roma. Nah, ini aku ambil satu, harganya 7.100an ya ini ya. Oke, lanjut ya. Nah, keadaannya seperti itu ya teman-teman ya. Banyak kardus. Nah, ini mungkin kayak kardus stok gitu ya, yang mungkin belum dimasukkan ke gudang atau memang belum ditata ke rak-raknya gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini aku ambil beng-beng ya, harganya 27-an. Nah, ini kakak ambil susu. Untuk susu Denko itu harganya 2.300an ya. Nah, ini aku ambil Blue Band. Aku ambil satu bis aja ya. Ini harganya sekitar 4.000 sekian ya. Nah, ini aku di area perminyakan ya, di minyak goreng. Nah, ini nggak tahu kenapa ya, sampai sekarang masih belum dilampirkan ya teman-teman untuk harga minyak goreng. Jadi, ini nanti kayak jebakan aja sih. Nggak apa-apa lah, aku ambil 2 literan ya ini ya. Karena memang kalau minyak goreng itu stoknya harus 1 bulan itu kira-kira 2 literan lah ya. Dan sebetulnya tuh karena aku agak males ya mau tanya harga minyak goreng. Nah, ini lanjut lagi ya ke cemilan anak aku. Nah, ini aku sambil lihat-lihat ya, aku buka-buka listnya, mungkin ada yang masih belum aku ambil. Nah, ini aku ambil energen. Nah, untuk energen sendiri itu harganya satu renteng 15.150 ya. Nah, ini aku ambil Good Day Kopi. Nah, ini aku ambil satu renteng aja karena di rumah masih ada ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku ambil Nescafe Klasik. Jadi ini kopi kesukaan suami aku. Ini aku ambil 3 piece aja, harganya 5.500. Nah, ini aku ambil permen ya, permen kopi. Nah, ini aku nanti mau taruh di mobil gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk permen sebetulnya nggak ada di dalam list ya, tapi nggak apa-apa, aku ambil aja. Lanjut ya, nah ini aku ambil bihun ya teman-teman. Aku ambil yang merek Cross Brand. Sebetulnya aku biasanya pakai yang jagung ya, merek jagung. Cuman kebetulan nggak ada, nggak apa-apa pakai Cross Brand. Oke, ini aku ambil beras. Aku ambil yang 2,5 kiloan aja ya. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini aku ambil gula. Nah, ini kebetulan untuk merek yang biasanya aku pakai juga nggak ada, habis. Ini aku pakai merek yang ini aja. Lanjut ya. Nah, ini aku di area permian gitu ya. Nah, ini aku ambil merek Indomie sesuai selera suami dan aku sekarang jadi ikut-ikut ya. Aku juga ambilnya nggak banyak-banyak sih kalau mie instan seperti ini, secukupnya aja. Tapi untuk 1 bulan ya. Jadi memang biar nggak terlalu sering makan mie gitu loh teman-teman. Jadi memang pas waktu urgent atau memang pas kepingin banget gitu aja sih kalau untuk mie instan gini. Ini aku ambil mie gorengnya 3 piece ya teman-teman ya. Nah, ini lanjut ya teman-teman. Ini aku ambil tisu. Kebetulan masih ada promo ya untuk tisu ini. Nah, untuk merek Jolly ini ya teman-teman ya. Ini kan lumayan murah sih menurut aku ya. Jadi satu piece-nya itu 6.000an ya. Ini aku ambil yang satu paket gini ya teman-teman ya. Ini harganya 25.000an ya tadi. Oke, lanjut ya. Ini aku ambil sarden. Ini aku mau nyoba yang merek Maya. Kebetulan tadi juga promo sih. Aku mau coba satu. Aku ambil kaldu jamur ya. Ini aku ambil yang kecil. Juga masih promo sih. Ada promo. Nah, promonya itu harganya jadi 4.000an. Nah, ini aku ambil penyedap rasa ya, atau micin sih sebetulnya ini. Nah, kalau micin memang aku sedia ya teman-teman ya, paling menggunakan sedikit aja sih. Nah, itu untuk penyedap rasa harganya 2.400an ya. Lanjut, ini aku ambil tepung. Nah, ini tepung biasa ya, itu harganya 2.500an. Nah, ini aku ambil
ini ya teman-teman ya, apa namanya, bumbu racik. Nah ini kalau aku rasakan itu memang lumayan enak ya. Nah itu harganya 1.600-an. Ini aku ambil berbagai macam ini ya, apa namanya, bumbu. Jadi bumbu sop, bumbu nasi goreng, bumbu ayam, bumbu ikan, bumbu apalagi ya, lupa sih. Ini aku ambil tepung bumbu 1 piece. Untuk tepung bumbu itu harganya 4.800-an ya. Nah ini lanjut ya teman-teman, ini di area pembalut ya. Nah untuk pembalut sendiri, ini aku memang ambilnya itu yang promo-promo ya. Jadi aku nggak patok harus merek apa, tapi biasanya ambil yang promonya yang apa aku ambil. Nah ini aku juga suka ya merek yang softtek ini ya teman-teman ya. Nah untuk pembalut tadi memang aku ambil yang promo-promo ya. Nah pokoknya emak-emak itu senang ya sama yang promo-promo. Nah ini aku udah di kasir, waktunya bayar. Nah buat teman-teman yang sudah belanja, alhamdulillah ya teman-teman, semoga Allah selalu mencukupkan rezeki kita. Dan buat teman-teman yang belum belanja, tetap semangat ya teman-teman, semangat belanjanya. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kecukupan di setiap waktu kita ya, amin. Nah teman-teman sekalian mengingatkan ya, jadi buat teman-teman semua, terima kasih banyak ya yang sudah klik video aku dan nonton sampai selesai. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, mohon juga ya supportnya, dorong dukungannya juga untuk bantu subscribe, like, komen, dan mungkin dibantu share juga boleh banget ya. Nah buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru kenal, salam kenal ya dari aku Uma Ira. Nah teman-teman semoga setiap video aku itu ada manfaatnya ya, meskipun hanya secuil. Nah dan juga bisa memberikan semangat ya, amin. Nah teman-teman ini tadi aku diantar sama masnya ya, masnya pegawai. Karena memang lumayan jauh ya parkirnya dan ini lumayan agak berat. Jadi memang aku tadi minta tolong diantar aja. Nah alhamdulillah. Nah teman-teman terima kasih banyak ya yang sudah nonton video aku. Semoga teman-teman suka ya dengan video aku. Nah dan sampai ketemu lagi ya di video aku berikutnya insyaallah. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.